the one pride, bro. Never quit, ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas strawweight 52,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang sudah siap bertarung di ajang One Pride Pro Never Quit pada malam hari ini. Fighters di sudut biru, asal kota Tangerang, 24 tahun, 171 cm dengan disiplin bela diri MMA. The Destroyer from Rangajan Muay Thai 2, Ahmad Omo Sopion. Sementara itu, fighter kita di sudut merah, asal kota Solo, 27 tahun, 167 cm dengan disiplin bela diri Wushu, The Silent Boy, lahir dari Prabu Muli, from Han Academy Solo, Bayu Suprianto. Sementara inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta. Pastinya Dewan Juri Bung Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Chandra, Juri 2 Mustadi Aneta, Juri 3 Soma, dan pastinya wasit kita, Yesi. Fighters, selamat bertarung. Fighters. Kalau sudah tahu peraturannya, inilah bout pertama kita, partai perbaikan peringkat di kelas strawweight yang akan dipandu oleh rekan saya Ananda Zulfikar dan Bung Francino Tirta. Silakan Anda. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready, fight! Terima kasih si Ovi, kembali pertandingan pertama kita hari ini antara Bayu di sudut merah melawan Ahmad di sudut biru. Bung Siro, pertandingan dimulai dengan mengatur jarak antara dua fighter, Bu. Betul sekali, memang nampaknya kedua fighter ini cukup berpengalaman ya. Tidak langsung asal serang. Iya, Bu. Mengatur jarak, mencoba membaca lawan. Membaca tempo, kita lihat. Dan memang keduanya juga dari camp yang sudah... tendangan rekrut, keras sekali mendarat. Iya, dicoba clinch oleh Ahmad, Bu. Dibawa ke pojok oleh Ahmad. Ya, kita lihat Ahmad. Kalau kita lihat tadi dari corner dari Ahmad, ada kita lihat fighter kita Fajar dan Vincent Majid. Betul. Mereka berdua punya background yang sangat kental di gulatnya. Tentunya kita mungkin akan melihat bantingan-bantingan dari Ahmad Sofian. Dan juga mereka sama-sama daerah Tangerang ya, Bu? Dari asal si Ahmad hari ini, Bu? Ya, betul sekali. Ya, kita lihat Ahmad masih menekan Bayu ke cage, Bu. Apa yang terjadi nanti? Kita lihat di sini Ahmad mendapatkan underhook di tangan kanannya. Belum double mungkin, under ya, Bu? Mungkin di sini dia mencoba menjatuhkan. Tadi ada satu serangan tendangan ke arah perut yang masuk sangat keras. Betul, keras, Bu. Dan kita lihat Bayu bukan hanya ditekan, dia juga mencoba ke arah fisik cage, Bu. Sepertinya untuk lepas, Bu. Kita lihat apakah bisa lepas, Bu. Masuk tadi, Bu. Kita lihat masih ditekan oleh Ahmad, Bu. Ahmad masih gigih menekan Bayu ke arah cage. Masih terus, kita lihat apakah Bayu mampu lepas. Dibalikkan posisinya, Bung. Saat ini Bayu yang menekan Ahmad di arah cage, Bung. Aktif sekali. Betul. Aktif sekali Bayu menekan dengan serangan-serangan lututnya. Betul. Kita juga lihat kemampuan Bayu mungkin dipandu juga oleh dari Han Academy, Bung. Betul, banyak fighter di sana, Bung. Sangat banyak fighter. Betul. Berpengalaman, kita lihat. Masih dibawa ke cage, masih diarahkan ke cage oleh Bayu, Bung. Kita lihat. Bagus sekali. Di sini kita lihat Bayu menekan, bagus sekali. Menekan dengan condong ke depan ya, Bu. Di sini terlihat, mencoba menginjak kaki. Diperbolehkan, Bu. Diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Ini tadi satu. Bagus sekali. Ini mengingatkan saya akan Marco Hua, yang fighter dari Brazil yang sering menginjak kaki lawan. Cukup efektif. Untuk mengganggu konsentrasi juga dan pondasi dari fighter, Bu. Aduh nih terjadi, Bu. Lutut di sini. Injakan kembali dan arah jempol. Bisa telak. Itu bisa kuku bisa copot kalau apabila kena yang tepat. Tentunya apabila kuku sudah copot, susah sekali untuk recover ya, Bu. Recover. Ya, kita lihat Bayu mencoba untuk underhook sekarang, Bu. Sudah mendapat underhook. Fight di posisi clinch ini banyak sekali fighter-fighter One Pride yang belum memahami ya. Untuk catch grappling ya? Untuk catch dan clinch. Yeah. Ini adalah salah satu posisi yang sangat sulit untuk dikuasai. Kembali ke tengah, Bu. Kembali ke tengah, kedua lepas. Siapa yang akan melontar kembali, Bu?
Bayu dengan wow, one two mendarat bagus. Nice oh. Game try dibalas oleh tendangan lagi Bung oleh Ahmad. Eh sorry, oleh Bayu Bung. Kita lihat. Masih mengatur apabila gap, ada fighter ortodoks ketemu southpaw, emang kesulitan nih. Kemungkinan tendangan-tendangan ke arah perut, ke arah kepalanya akan sangat sering sekali. Karena sisinya sedikit berbeda. Betul sekali. Diubar. Lihat. Lantu dihindari dan lutut. Masih kita lagi cage, dibawa lagi ke cage room. Kita lihat Ahmad sudah mendapatkan underhook ini. Dibalikan. Penting sekali untuk menguasai posisi ini karena yang menekan ke cage itulah yang akan mendapatkan poin. Oke. Okay. Apabila fighter bisa menekan ke cage akan mendapatkan poin. Dibalas dengan cara yang sama Bung kepada Ahmad Bung. Kepada Bayu oleh Ahmad. Elbow. Baik sekali. Serangan-serangan Muay Thai dari Ahmad Sofyan sangat kental ya dengan elbow dan lututnya. Oke. Okay. Kita lihat. Tapi dia masih bisa menjaga clinch-nya, Bung. Kita lihat bahwa dia juga mempelajari sedikit cage grappling dengan ngambil clinch ke arah underhook seperti ini. Oh, lutut ini masih dijual beli, Bung. Elbow kelas sekali. Lutut lagi, bagus sekali. Kita lihat. Nampak mencoba. Ya. Ini terus dijual beli, dimasukkan oleh Ahmad, Bung. 10 detik sebelum ronde pertama berakhir, Bung. Percobaan bantingan, Bung. Elbow masuk, Bung. Kita lihat. Bantingan yang sedikit telat. Ya. Di bawah 10 detik baru dia mencoba. Ini hampir percobaan untuk Amerikana seperti itu. Betul sekali. Kembali ronde kedua antara Ahmad di sudut biru melawan Bayu di sudut merah dalam perbaikan kelas throwweight, Bung. Kita lihat masih mengatur jarak antara Bayu dan Ahmad, Bung. Mengatur jarak, mengatur tempo dan masuk, Bung. Serangan straight kanan dari pukul lagi, Bung. Beli masuk sekarang. Bawa lagi ke arah cage, Bung, oleh Ahmad kali ini. Kita lihat. Sangat kental sekali clean fight dari mereka berdua. Betul, ya, fight ini. Karena keduanya adalah striker. Ya, dan tadi di akhir ronde pertama, Ahmad berhasil menjatuhkan Bayu. Mungkin, dan dia mendapatkan langsung side control dan hampir mendapatkan Americana. Betul. Namun telat karena sudah habis waktunya. Mungkin apabila dilakukan di awal-awal ronde, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat di ronde kedua, Bung. Sepertinya akan mulai muncul lagi bantingan dan kunci-kuncian dari Ahmad seperti ini. Namun Bayu memutar dan diputar balik lagi Bung. Oleh Ahmad. Ahmad memberikan posisi. Bayu masih tenang. Ahmad akan mencoba menjatuhkan Bayu. Sekali lagi. Atau Bayu yang bisa keluar dari posisi ini. Kita lihat nih. Masih mencoba mencari underhook seperti ini. Sudah mendapatkan satu. Ya, double leg. Chase level yang belum digagalkan. Serangan lutut. Kita lihat. Ahmad masih mencoba masuk untuk mencari underhook. Untuk mungkin mencari untuk bantingan, Bung. Siapa untuk bantingan. Elbow tadi masuk, Bung. Beberapa kali. Betul. Beberapa kali Ahmad melakukan serangan sangat efektif sekali dari jarak clean sini ya, karena sulit sekali untuk bisa memukul dari jarak dekat ini. Namun elbow masih elbow bisa memungkinkan. Knees seperti ini. Betul. Dan mencoba menguasai pinggang dan kita mencoba untuk lihat lagi tadi. Masih bisa dibantah. Ahmad untuk mencoba bantingan. Bayu membalaskan knees nih. Ya, kali ini Bayu Bung yang membantu. Bayu menjatuhkan. Ya. Ahmad merangkul kepala dari Bayu, Bu. Untuk sekarang sudah lepas. Apa yang akan dilakukan Bayu, Bu? Ya, elbow masuk, Bu. Sekali. Percobaan ground and pound. Satu,
Baik sekali elbow dari Bayu. Apalagi Bayu. Ya, pukul-pukulan kecil, Bu. Kita lihat. Mendapatkan posisi mount kali ini. Betul. Apakah Bayu bisa pecah? Sangat berbahaya sekali. Tapi Ahmad masih merah menjaga posisi dari Bayu untuk elbow yang baik. Ya, kembali ke tengah, Bu. Kembali ke tengah, kembali lepas. Siapa yang akan mengontrol kembali, Bu? Bayu sudah. Wow, one two, mendarat bagus. Nice jab try dibalas oleh tendangan lagi, Bu, oleh Ahmad. Oleh Bayu, Bu. Kita lihat. Masih mengatur apabila jab, ada fighter ortodoks ketemu southpaw, emang kesulitan. Kemungkinan tendangan-tendangan ke arah perut, ke arah kepalanya akan sangat sering sekali. Karena sisinya sedikit berbeda. Betul sekali. Diubar. Kita lihat. Lantu dihindari dan lutut. Masih kita lagi cage. Dibawa lagi ke cage room. Kita lihat Ahmad sudah mendapatkan underhook. Dibalik oleh Bayu. Penting sekali untuk menguasai posisi ini. Karena yang menekan ke cage, itulah yang akan mendapatkan poin. Oke. Okay. Apabila fighter bisa menekan ke cage, akan mendapatkan poin. Dibalas dengan cara yang sama pun kepada Ahmad, Bu. Kepada Bayu oleh Ahmad. Bu, elbow. Baik sekali. Serangan-serangan Muay Thai dari Ahmad Sofian sangat kental. Sangat kental ya dengan elbow dan lututnya. Oke. Okay. Kita lihat. Tapi dia masih bisa menjaga clinch-nya, Bu. Kita lihat bahwa dia juga mempelajari sedikit cage grappling dengan ngambil clinch. Cara underhook seperti ini. Oh, lutut ini masih jual beli, Bu. Elbow kelas sekali. Lutut lagi, bagus sekali. Kita lihat. Nampak mencoba. Ya. Ini terus dijual beli, dimasukkan oleh Ahmad, Bu. 10 detik sebelum ronde pertama berakhir, Bu. Percobaan bantingan dong. Elbow masuk, Bu. Kita lihat. Satu. Bantingan yang sedikit telat. Ya. Di bawah 10 detik baru dia mencoba. Ini hampir percobaan untuk Amerikana seperti ini, Bu. Betul sekali. Kembali ronde kedua antara Ahmad di sudut biru melawan Bayu di sudut merah dalam perbaikan kelas throwweight, Bu. Kita lihat masih mengatur jarak antara Bayu dan Ahmad, Bu. Mengatur jarak, mengatur tempo dan masuk, Bu. Straight kanan dari pukulan jual beli masuk sekarang. Bawa lagi ke arah cage, Bu, oleh Ahmad kali ini. Kita lihat. Sangat kental sekali clinch fight dari mereka berdua. Betul, ya, fight ini. Karena keduanya ada striker, Bu. Ya, dan tadi di akhir ronde pertama, Ahmad berhasil menjatuhkan Bayu. Mungkin, dan dia mendapatkan langsung side control dan hampir mendapatkan Americana. Betul, Bu. Namun telat karena sudah habis waktunya. Mungkin apabila dilakukan di awal-awal ronde, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat di ronde kedua, Bu. Sepertinya akan mulai muncul lagi bantingan dan kunci-kuncian dari Ahmad seperti ini. Namun Bayu memutar dan diputar balik lagi. Oleh kembali Ahmad memberikan posisi. Bayu masih tenang. Ahmad akan mencoba menjatuhkan Bayu. Sekali lagi. Atau Bayu yang bisa keluar dari posisi ini. Kita lihat nih. Masih mencoba mencari underhook seperti ini. Sudah mendapatkan satu. Ya, mencoba double leg. Chase level yang belum digagalkan. Serangan lutut. Kita lihat. Ahmad masih mencoba masuk untuk mencari underhook. Untuk mungkin mencari untuk bantingan, Bu. Siapa untuk bantingan. Elbow tadi masuk, Bu. Beberapa kali. Betul. Kali Ahmad melakukan serangan sangat efektif sekali dari jarak clinch ini, ya. Karena sulit sekali untuk bisa memukul dari jarak dekat ini. Namun elbow masih elbow bisa memungkinkan. Seperti ini. Betul. Dan mencoba
menguasai pinggang dan coba, kita mencoba untuk lihat lagi tadi. Masih bisa di Ahmad untuk mencoba bantingan. Bayu membalaskan Wisnu. Ya, kali ini Bayu yang membantu. Bayu menjatuhkan. Ya. Ahmad merangkul kepala dari Bayu, Bu. Lihat, lantu dihindari dan lutut. Masih kita lagi case, dibawa lagi ke case room. Kita lihat Ahmad sudah mendapatkan underhook dibalik oleh Bayu. Penting sekali untuk menguasai posisi ini karena yang menekan ke cage itulah yang akan mendapatkan poin. Oke. Okay. Apabila fighter bisa menekan ke cage akan mendapatkan poin. Dibalas dengan cara yang sama pun kepada Ahmad, kepada Bayu oleh Ahmad. Bu, elbow. Baik sekali. Serangan-serangan Muay Thai dari Ahmad Sofyan sangat kental. Sangat kental ya dengan elbow dan lututnya. Oke. Okay. Kita lihat, tapi dia masih bisa menjaga clinch-nya, Bung. Kita lihat bahwa dia juga mempelajari sedikit clinch grappling dengan ngambil clinch ke arah underhook seperti ini. Oh, lutut ini tadi. Masih dijual beli, Bung. Elbow kelas sekali. Lutut lagi, bagus sekali. Kita lihat. Nampak mencoba. Ya, ini terus dijual beli, dimasukkan oleh Ahmad, Bung. 10 detik sebelum ronde pertama berakhir, Bung. Percobaan bantingan, Bung. Elbow masuk, Bung. Kita lihat. Satu. Bantingan yang sedikit telat. Ya. Di bawah 10 detik baru dia mencoba. Ini hampir percobaan untuk Amerikana seperti itu, Bung. Betul sekali. Kembali ronde kedua antara Ahmad di sudut biru melawan Bayu di sudut merah dalam perbaikan kelas strawweight, Bung. Kita lihat masih mengatur jarak antara Bayu dan Ahmad, Bung. Mengatur jarak, mengatur tempo dan masuk, Bung. Serangan straight kanan dari pukulan jual beli masuk sekarang. Bawa lagi ke arah cage, Bung, oleh Ahmad kali ini. Kita lihat. Sangat kental sekali clean fight dari mereka berdua. Betul, ya, fight ini. Karena keduanya adalah striker, Bu. Ya, dan tadi di akhir ronde pertama, Ahmad berhasil menjatuhkan Bayu. Mungkin, dan dia mendapatkan langsung side control dan hampir mendapatkan Americana. Betul. Namun telat karena sudah habis waktunya. Mungkin apabila dilakukan di awal-awal ronde, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat di ronde kedua, Bu. Sepertinya akan mulai muncul lagi bantingan dan kunci-kuncian dari Ahmad seperti ini. Namun Bayu memutar dan diputar balik lagi. Bung. Oleh kembali, Ahmad memberikan posisi. Bayu masih tenang. Ahmad akan mencoba menjatuhkan Bayu. Sekali lagi. Atau Bayu yang bisa keluar dari posisi ini. Kita lihat, Bung. Masih mencoba mencari underhook seperti ini. Sudah mendapatkan satu. Ya, double leg. Chase level yang belum digagalkan. Serangan lutut. Kita lihat. Ahmad masih mencoba masuk untuk mencari underhook. Untuk mungkin mencari untuk bantingan, Bung. Siapa untuk bantingan. Elbow tadi masuk, Bung. Beberapa kali. Betul. Beberapa kali Ahmad melakukan serangan sangat efektif sekali dari jarak clean sini ya. Karena sulit sekali untuk bisa memukul dari jarak dekat, jarak dekat ini. Namun elbow masih elbow bisa memungkinkan. Knees seperti ini. Betul. Dan mencoba menguasai pinggang dan mencoba. Kita mencoba untuk lihat lagi tadi. Masih bisa Ahmad untuk mencoba bantingan. Bayu membalaskan knees nih. Ya, kali ini Bayu, Bung, yang membantu. Bayu menjatuhkan. Ya. Ahmad merangkul kepala dari Bayu, Bung. Untuk sekarang sudah lepas. Apa yang akan dilakukan Bayu, Bung? Ya, elbow masuk, Bung. Keras sekali. Percobaan ground and pound, satu. Baik sekali elbow dari Bayu.
Apalagi Bayu. Ya, pukul-pukulan kecil, Bu. Kita lihat. Memanfaatkan posisi Malm kali ini. Betul. Apakah Bayu bisa pecah? Sangat berbahaya sekali. Tapi Ahmad masih merah menjaga posisi dari Bayu untuk Elbow yang baik sekali. Kita lihat. Oh, SK terbalik dan lepas, Bu. Masih dikontrol oleh Bayu sekarang. Baik sekali tadi gerakan escape dari Ahmad ya. Dia menggunakan cage untuk mendorong agar dia mendapatkan leverage lebih kuat untuk mendorong tubuh lawan ya. Ya, sepertinya Ahmad mencoba untuk gelitin cok, Bu. Belum, dijatuhkan. Dan kita lihat tadi kepalanya sempat terpantul dengan matras. Tentunya itu keras, Bu. Mencoba gelitin cok. Apakah masuk, Bu? Tidak masuk. Kita lihat. Masih half guard posisi. Ya, Bayu masih mencoba melepaskan posisinya dengan mengganggu dari Ahmad dengan elbow-elbownya. Mencari posisi seperti side position. Atau mount masih, kita lihat. Masih di half guard. Ya, Bayu masih mencoba terus bergerak. Masuk. Oh, didorong. Baik sekali. Betul. Bisa berdiri lagi. Baik sekali. Bayu dimulai dari tengah lagi, Bu. Kita lihat Ahmad masih segar, Bu. Kedua fighter masih terlihat juga. Oh, tendangan ke arah perut masuk lagi. Tendangan keras dari Bayu hari ini cukup elbow. Masuk bagus sekali. Kembali. Terlihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nampak ada serangan ke arah kemaluan nampaknya. Serangan ke arah kemaluan. Mari kita lihat di replay. Kamu punya waktu untuk 5 menit. Karena banyak serangan-serangan miss dari ronde pertama tadi. Memang knee ke arah paha atau ke arah perut itu sangat riskan untuk bisa mendarat. Sudah kesakitan di sini. Setelah sebelum ini. Kita lihat wasit memberikan aba-aba. Wasit memberikan kartu. Apabila terjadi serangan ke arah kemaluan, tentunya itu adalah sebuah pelanggaran dan akan menyebabkan kartu kuning yang artinya pemotongan nilai dan pemotongan bayaran. Ya. Sepertinya sudah bisa dilanjutkan kembali, Bung. Kita lihat pertandingan dimulai lagi dari tengah antara Bayu dan Ahmad. Kita lihat sudah bisa bermain dengan baik, Bung. Side low kick dibawa lagi ke cage, Bung. Ke cage. Kedua fighter ini dan banyak permainan cage hari ini. Kita lihat Bayu masih mengganggu kecil, Bung. Dibalas dengan Luis oleh Ahmad dan pukulan-pukulan di belakang. Coba melakukan serangan ke arah badan. 10 detik. Apakah ada bantingan lagi, Bung, seperti ronde pertama tadi, Bung? Dia terjadi bantingan sekarang nampaknya akan jadi poin. Poin namun telat lagi. Dan ronde kedua selesai. Ya, apa yang terjadi, Bung? Kita lihat terlihat kondisi nampak dari Bayu sepertinya masih kesakitan dari efek serangan tadi, Bung. Nampak dia agak mengeluh ya dengan sakit di perutnya. Oke. Okay. Ya, ini serangan yang tadi dari injak-injakan. Ini tadi bantingan ya, Bung. Wah, bantingan yang sangat baik sekali dari Bayu. Serangan ke arah perut. Middle kick yang telak tadi ke arah perut tadi. Kita lihat. Terlihat sedikit meleset ya. Iya. Arah kemaluan. Apa yang terjadi, Bung? Nampak tidak dilanjutkan di ronde ketiga. Suprianto tidak bisa melanjutkan ronde ketiga. Hasil dari serangan tadi ya, Bung. Sepertinya efek serangan tadi. Bisa jadi. Kalau dia nampak tidak. Masih merasa kesakitan seperti ini. Lanjutkan. Dia yang melempar handuk. Apa yang terjadi, Bung, seperti ini? Apa dari serangan tadi cedera, Bung? Baiklah, pecintawan fighter never quit wasit JSC memberikan pertarungan ini pada ronde kedua. Menit kelima dengan kemenangan
CKO lempar handuk. Pastinya kemenangan dari sudut biru, The Destroyer, Abu.